Suaramu kok nge-lag kah? Mohon maaf kalau nge-lag. Oh my god. Ubahlah UKS menjadi ruang nge-lag. Maaf ya. Maaf banget. Sekarang udah aman kah? Jiko. Ya, terima kasih ya gift-nya. Jadi pertama kali. Waktu itu pas yang awal banget, yang 11. Terima kasih. Aku mau Jiko deh. Halo semuanya, selamat malam. Seperti bunga daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Kenapa ya gak kelihatan ya ini? Oh, terima kasih Kak Nina, diskonya. Terima kasih ya Kak Irfan, diskonya. Terima kasih. Iya, besok Senin. Terima kasih juga. Maaf ya kalau getar. Widih, malam. Malam dan nyala malam juga. Aku sebenarnya kayak lagi pengen showroom karena hari ini pulangnya gak terlalu malam. Bener gak sih? Betul. Iya, biasa lebih malam lagi, tapi ini besok siapa yang sekolah? Jadi aku showroom saja gitu. Besok terima kasih, siapa Kak. Yang kuliah? Besok siapa yang kerja? Mana ya tadi? Si Baba mana, Des? Ada di sini. Kalian mau lihat Baba atau mau lihat aku? Besok presentasi. Semangat presentasinya. Makasih Kak Tir. Semoga kamu dapat urutan tengah. Karena menurut Dina aku suka tidur urutan jam berapa? Tengah presentasi itu adalah aku suka tidur di setiap urutan jam. Paling enak. Aku enak. Suka tidur. Aku aja. Jadi waktu kecil aku tuh selalu tidur jam 9. Betul, 9 atau enggak jam 10 lah. Tapi sekarang tergantung besok kegiatan gitu. Semangat yang ujian ya, semangat. Udah belajar belum? Kalau yang udah ya pasti. Subspam, aku pasti tahu aku tidur jam berapa. Semangat ya. Pokoknya sebelum upacara kamu kan? Harus sarapan dulu, oke? Biar gak pingsan. Desi love you, love you too. Oh, iya begitu. Kalau kamu tidur jam berapa biasanya? Besok aku libur. Oh, the Johnson iya, thing, iya. Nikmati okay. Ya waktu libur. Suaranya nyampur-nyampur. Mohon maaf ya. Aku baru subscribe MK. Wih, terima Banjarmasin. Kasih Banjarmasin. Terima kasih ya, semoga semoga betah. Besok aku ada kelas pagi, izin bobo dulu, oke okay. Selamat bobo ya, semangat kelas paginya besok. Jam satuan, jam sebelasan. Sama, aku juga kadang sih enak ya. Terkadang sih. Ih, kita mau, terima kasih kita Kak. Mau gini gak sih kayak aku. Terima kasih Kak Reza juga punya Oshi. Kasih. Kamu munduran, aku juga munduran. Okay. Jadi kayak kita terus kita kayak membahas hal yang sama gitu mau enggak? Boleh. Mau bahas apa nih? Kita mau bahas apa ya, guys? Kita mau jadi biar suaranya enggak nabrak. Bener kayak. Kita mau bahas apa ya? Kan kemarin tuh udah ya sempat kamu berubahnya. Boleh. Bahas masa depan. Cia. Buset, bedanya sama. Iya dong. Iya dong. Enggak, sebenarnya ini beda sih. Kan udah lihat TikTok aku yang baru belum? Yang sama Elin. Nah, aku pakai yang itu tuh, yang ada motifnya kan. Aku enggak bisa berdiri. Pokoknya lihat TikTok dulu nih. Lihat TikTok dulu. Pokoknya itu. Kalau dari situ beda lagi motifnya, iya, terus sama item. Terus tadi aku mau cerita apa, tadi ada kakak staff kakak Herdu gitu kan, dia nanyain aku, loh bukannya tadi kamu lagi ambil makanan ya gitu. Terus aku bilang, ah aku belum ngambil. Oh, terus yang tadi siapa? Aku. Oh, Daisy ya berarti. Iya, ah bajunya sama lagi item gitu. Tapi emang kakak staff tuh masih banyak yang belum bisa bedain gitu. Betul ya. Gak apa-apa, itu it's a normal thing ya. Iya. Bagi kita. Guencana ya. Guencana ya. Guencana. Setelah apanya cowok ketukar, bener. Kan masih inget kan postingan yang di IG itu, yang mukanya tuh duduknya itu siapa ya? Aku ya?
kamu? Gak tau, lupa. Ya pokoknya dua dunia itu sama, tapi nyataknya beda. Gitulah pokoknya. Dan lagi gimana hari, capek gak? Enggak. Rencana yo. Rencana. Hari ini aku senang sekali. Tapi aku udah bisa bedain kok. Good job. Dina semua waktu itu, oh iya iya benar-benar. Iya tapi kakak Safe udah minta maaf. Akhirnya aku bisa bedain kalian, Widi. Selamat ya yang udah bisa. Sehat-sehat ya kamu, hihi. Terima kasih, sehat-sehat juga. Tapi kayak Gen 11 juga ada yang bilang kita makin kesini makin mirip. Kenapa ya? Iya, kenapa ya? Tapi menurut aku foto kabisnya kita kayak beda banget. Iya, jujur. Soalnya dia sih nyengir kan? Aku tuh enggak. Jujur. Terus rambut dia tuh katan banget. Masih pendeknya pendek. Aku kayak panjang. Iya kan? Foto kabisnya kita tuh beda banget. Guys, kalian jujur ya sekarang. Menurut kalian, waktu awal kalian melihat foto kabisnya kita berdua, kalian berpikir kita kembar apa tidak? Kalau aku sih enggak sih. Aku juga enggak. Aku kalau misalkan jadi orang baru lihat itu, kayak beda, beda banget. Justru yang mirip itu enggak deh. Jadi mirip enggak? Enggak kan? Betul. Kembar. Kembar sih, mirip kembar, kembar. Aku iya. Ngelek terus, ey. Kemahannya. Kembar. Beneran? Apa kalian gara-gara melihat namanya? Yaudah, kembar, kembar. Jika bisa beda, nah iya ya, itu kan, dia. Itu yang aku maksud. Ya yeah. Aku nge-lag banget. Baru nge kalau sama pas dibilang kembar. Ya kan? Kembaran tapi dalam model rambut aja. Kenapa ya nge-lag-nge-lag gini? Kenapa ya? Ini wow, baru nge-lag. Aku begadang malam ini. Jangan, jangan begadang. Sekarang gimana? Udah aman belum? Maaf ya nge-lag. Besok study tour ke Bali aku. Study tour. Have fun ya, study tour ya. Okay. Aku belum pernah study tour, tau. Pernah. Ke Bogor. Bentar. Ke ini, ke terima kasih Kak Heru diskonya. Ke Bogor. Jadi, kapan ya? Yang ke itu museum. Yang SMA. Apa SMP? SM SM SMA enggak pernah, SMP berarti. SMP ya? Apa SMA ya? Lupa lagi. Kisah aku sariawan di lidah ya, aku jadi susah pokoknya ngomongnya. Mana? Ada belakang. Nih, yang aku ingat itu, ih, sekarang aku yang pucet. Belum tadi pasti boleh. Sini. Aku tuh ingat banget. Sakit. Bukan ingat banget, maksudnya yang paling aku ingat di SMA itu aku pernah retret. Retret di, ya kan Dis? Retret di kayak wisma gitu kan. Aku ngelag lagi, ey. Apa ngelag gak boleh showroom ya? Boleh dong. Ngelag. Dina masih inget Lightstick Aizuan show kemarin? Masih. Aku mau ketemu Baba. Cinca, mana sih Baba? Baba. 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 Ciluk, ba. Halo. Nama aku Baba. Aku bingung nih, apa enggak dibeliin showroom ya? Nge-lag terus, ey. Gimana ya? Bapak punya teman enggak? Punya, ada. Kolek terus sih. Ada ya. Namanya Coki, maaf warna ya. Coklat. Terus komennya nge-lag. Yang penguin namanya siapa namanya yang penguin? Dina nih ayat kata semoga ketemu lagi ya. Amin. Namanya... Semoga ketemu. Oke. Okay. Penguin. Penguin bukan. Aku doakan agar supaya Verif amin. Berarti nama kan belum udah dong. Itu harus VC. Iya benar, harus VC. Aku punya temennya Baba. Beneran. Nanti VC Oktober tanggal berapa ya?
Nanti jangan lupa VC ya. Terima kasih Kak Heru diskonya. Aku OTW VC deh nak, Widi. Terima kasih ya Kak. Besok Pororo. Oh iya, semoga bener, bisa VC ya, amin. Pororo pinguinnya, maaf ya, ya aku lupa. Pororo. Kamu juga lupa. Kamu juga lupa ya? Enggak, aku ingat tapi aku tadi fokus membaca. Tapi kok iya, aku ngomong, kamu langsung ngomong. Terima kasih Katir. Den baca DM enggak? Baca, baca dong. Aku baca DM. DM-nya tuh ada beberapa yang udah masuk yang kayak DM kayak pribadi gitu. Jadi aku tidur dulu ya. Tapi ada juga yang grup chat yang masuk. Selamat tidur ya. Tapi ya mimpiin kalau dari aku lihat tuh ada yang bisa bisa tuh lewat grup chat doang. Kalau biasa tuh enggak bisa. Tapi ya ada juga yang kayak pribadi gitu bisa masuk. Aku udah ya, bisa tidur berapa? Tidur di atas tuh Dena. Aku tidur di bawah. Ih, terima kasih Kak Aldi Mufti diskonnya. Aku tidur di bawah karena aku kalau ke atas tuh kita perlu hayu ke Bandung gitu hayu. Hayu. Kak Daniela masuk ke kita udah berapa lama? Udah mas tahun. Jadi BTW nanti tanggal 31 Oktober itu satu tahunnya. Iya, satu tahunnya Gen 11. Ih, gak kerasa tau. Iya, tahu. Gak kerasa. Gimana tapi dia kerasa. Tapi gak kerasa. Kayak perasaan baru kemarin masuk. Iya, gak kerasa sih. Udah satu tahun lagi. Cie, cie, makasih ya. Dina war aku please. Halo Kak Drian Syah. Oh, mau ada disko. Besok hari Senin. Oh iya, benar. Besok hari Senin. Terima kasih Kak Is Ucup. Semangat Seninnya, semangat kegiatan hari Senin besok. Semangat yang kerja, semangat yang sekolah, semangat yang kuliah, semangat yang beraktivitas, pokoknya semangat. Biasanya suka makan permen jahe ya? Aku suka. Asik lah anniversary setahun. Iya. Besok setahunnya. Karena tuh kadang besok perut apa nanti namanya, tanggal 31. Kayak suka butuh yang anget-anget. Tapi kok gak salah tanggal hari ini tanggal 8 tuh waktu pengumuman kita lolos audisi. Iya, kok gak salah hari ini tuh kurang suka jahe. Kenapa? Besok acara ulang tahun sekolah kami. Kan dia anget abis pindah dari SRD sih. Enak, gak suka jahe, tapi setiap hari disuruh minum ya. Tapi kan bisa gak sih kayak satu ini tapi barengan itu gak bisa ya? Apanya? Kayak nontonnya tuh kayak langsung masuk dua gitu. Oh. Paling dua device. Iya, itu gak pakai waktu. Udah satu tahun aja gak kerasa ya? Iya gak kerasa sumpah. Kayak apa ya? Kayak baru kemarin kita baca Aita Kata sama Bingo. Iya gak sih? Terus kok gigit? Ingat gak? Kita waktu awal. Iya, itu biasa kena. Pokoknya lagu pertama yang kita belajar itu Aita Kata sama Bingo. Karena kita bawain di konser Enif yang ke-11 waktu itu. Jadi aku mau tidur duluan ya, boleh. Sama kita belajar Flying High. Waktu itu belajar apa lagi? Aku pakai laptop nonton 2 tes Flying High. Widih, keren. Dan aku udah nge-DM tapi gak kekirim. Berarti coba grup chat. Biasanya ke kiri. Dia inget aku enggak bawa lipstick. LS nama kamu inget. Inget yang tiga itu kan. Banyak banget, keren. Awal-awal paling susah gue apa, Dek? Awal-awal paling susah gue apa ya, Des? Kita belajar. Tapi kalau awal-awal sebenarnya HP-nya satuin. Coba ya kita sebenarnya HP-nya enggak? Ah, belum. Itu bukan susah sih, tapi kayak kita juga agak ke aku aja ya. Tuh, kita geser dong. Oh, ini nih. Si makanan. Nah, kita awal-awal belajar bibi-bibi agak struggle. Agak, iya, betul. Bibi-bibi kan. Itu tuh bibi-bibi dibawain di PIDB kan? Enggak salah. Penerima idol didik baru waktu itu variety show Gen 11 pertama itu variety show itu kan adalah itu baby kita agak struggle karena
blockingannya tuh lumayan lah. Misalnya kita kan sebenarnya baru belajar ayatakata tuh. Ayatakata tuh termasuk yang nggak gitu susah, nggak gitu susah blockingannya. Terus masih belajar baby tuh lumayan kan, ada pilih-pilih blocking. Betul. Terus ya kita tuh yang belum pernah beli lagu JK sebelumnya, jadi kita merasa itu susah waktu awal baby sama apalagi? I love you baby naik lagi kita lancar jaya guys. Tipsnya dong kak, tipsnya buku wagan banyak berdoa. Oh iya, buku wagan baru, ku kan terus berjuang, ku tidak akan pernah ini gak sih Kinoyori. Oh iya, bener jujur itu. Tapi aku mau jawab setelah si rumahku. Bentar ya. Maaf. Jujur Kinoyori itu bener-bener dari yang kiri dulu, tengah dulu, terus kanan. Maaf banget ngelag ya. Value milik kita lumayan. Value milik kita lumayan susah. Iya. Lebih susah value milikku saja itu lumayan susah. Kinoyori itu bagian dance break-nya yang canon itu ya. Jadi itu lumayan sih. Kita waktu itu belajarnya bareng kakak-kakaknya. Iya. Bareng kakak-kakaknya. Terus kayak detailing bareng, terus Cishani sama Kak Feni waktu itu. Cishani sama Kak Feni kayak bantuin Gen 11 gitu. Iya, itu tuh ada dance break-nya kan. Transisi dari dance K-pop ke JKT gimana tuh? Nah ini, aku juga mau cerita deh. Boleh. Ya kan, jadi kan kita biasa tuh kan kalau dance, dance tuh biasa K-pop kalau nggak modern dance kan. Nah terus setelah masuk JKT kayak dance tuh pakai mic, ya kan, pakai mic. Betul. Kan karena kita sambil nyanyi itu, terus kayak omo gitu, kayak belum pernah nyanyi sambil nari, kayak ya lumayan susah kan. Iya, awalnya. Apalagi kita juga nggak ada basic nyanyi kan. Tapi ada nggak sih? Nah tapi dulu kita pernah ikut choir di gereja gitu, pernah. Tapi kayak cuman sekedar di gereja doang belajar nyanyinya, nggak yang kayak diseriusin gitu kan kalau nyanyi. Lebih ke dance aja. Terus kita pas masuk JKT nari sambil nyanyi tuh, terus pakai mic. Jadi kan kayak koreanya tuh kebanyakan satu tangan kan, kayak belum kebiasa aja. Terus awal kita belajar megang mic gimana, terus kayak belajar kayak ininya, kayak apa sih, kayak penempatannya tuh gimana, terus harus stabilin mic saat kita gerak. Itu aku ingat banget awal kita belajar itu, kita belajar megang mic gimana. Betul. Belajar pagi deh, belajar basic tangan koreonya gimana. Kita belajar basic JKT juga gitu. Iya, basic JKT yang ini kayak diulang 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4, itu diulang terus. Ya itu dulu basic kayak gitu. Terus yang bikin menarik itu adalah koreo JKT itu unik guys. Iya, unik sih. Tiap lagu tuh dia punya icon gerakan sendiri kan. Kalau misalnya dance modern dance tuh kan kadang kayak basic itu kan, kita bisa menemukan di manapun. Iya. Tapi kalau di JKT, Korea tuh bener-bener yang hanya lagu itu saja yang punya. Misalnya penguin ya, Larilah penguin. Kayak Larilah penguin tuh kan. Tidak baik jika enggak ada di Korea lain kan gitu. Terus apa lagi ya? Suka. Terus yang ikonik. Misalnya ini, refrain yang penuh harapan. Iya, iya. Mungkin ada yang mirip, tapi kayak itu ikonik gitu tiap lagunya. Itu enggak ada di Korea lain. Soalnya kalau misalnya kita kayak lagi modern dance gitu, misalkan lagunya beda-beda, tapi ada koreo wajib gitu. Misalkan kayak gerakannya tuh sama kayak gitu terus, tapi lagunya beda. Yeah. Atau enggak kayak mirip-mirip gitu. Misalkan kayak gini, terus gini, kayak mirip gitu sama. Kalau itu tuh kayak lebih ke
apa namanya, menggambarkan liriknya. Bener gitu. Gak sih? Kayak Layla Penguin kayak gitu. Iya. Gitu. Betul sekali. Iya, terima kasih diskonya Kak Heru. Iya, terima kasih Kak Fikur FH juga diskonya. Eh, gift-nya. Ngikutin liriknya bener. Iya, ngikutin liriknya. Gak sih pernah coba tidur di kasur atas kayak, aku pengen coba tapi Denanya belum membolehkan. Jadi kapan nih aku boleh tidur di atas? Iya udah sok. Kapan? Sok hari ini mau. Hari ini boleh. Cinca? Cinca. Boleh ya. Bener. Kan jadi saksi ya guys. Ah, maaf. Kena ya sok. Tapi hari ini aja ya. Iya hari ini aku hari coba ini. Tidur di atas. Oke. Okay. Lagu pas audisi apa Dina? Ya aku coba di atas. Pas audisi aku ini aku nggak nyanyi, aku nari pas audisi kan ditanya tuh. Aku juga nari. Kamu hobinya apa? Aku hobinya menari. Oh coba tunjukin narinya. So aku freestyle aja gitu. Kayak nggak ada lagu gitu kan? Terus freestyle aja freestyle. Terus kayak freestyle. Terus aku kayak bingung kan? Maksudnya kan nggak ada lagu. Jadi freestyle sedikit. Terus udah. Aku ingat tuh. Aku dance-nya 2x8. Nukai 8? Iya. Kayak gimana? Ya kayak gitu pokoknya. Aku kalau gak salah tulisannya kayak ada walkingnya gak sih? Iya kayaknya. Ada walkingnya. Wede. Desirinnya kalian mau bawain temo demo gak? Temo demo no. Mau kalau dikasih kesempatan mau dong. Cover Get a Guitar dong. Masih beneran. Ada wishlist DC. DC K-pop gak? Get a Guitar. Get a Guitar. Susah banget. Itu susah banget. You even like ding. Cover Get a Guitar mana? jadi ditagi nih. Duh. Susah ya itu. Harus belajar dulu guys kakinya. Gindulbas apa kabar? Iya Gindulbas apa kabar ya? Iya apa kabar ya? Kayaknya mereka lagi di audisi kah? Atau mereka masih tahap apa pemilihan? Apa mereka lagi ditelepon-teleponin gak sih? Pokoknya kalau ada yang pokoknya kalian harus aktif HP-nya guys. Jangan sampai terlewatkan. Betul. Telepon dari JOT. Kita ditelepon pas di sekolah gak sih? Kita ditelepon pas di sekolah. Iya ya? Enggak, aku satu di sekolah, satu lagi. Enggak, aku waktu di HSS temen. Bayangin. Iya yeah. Aku di HSS temen. Jadi waktu itu temen kelas aku, kan kita beda kelas tuh. Temen kelas aku ulang tahun kan, si 17 gitu. Terus aku diundang sekelas gitu. Tapi dia sih gak ada, jadi aku sendiri maksudnya kayak aku sama teman-teman aku doang. Nah terus baru tiba-tiba di tengah-tengah, pas aku lagi makan tuh, lagi makan makanannya, ada yang nelpon. Terus nelpon tuh kayak nomor gak dikenal tuh. Nomor dikenal, tapi aku tuh kayak langsung angkat aja. Karena kayak aku emang tipenya tuh yang kayak siapapun ditelepon aku angkat, siapa tuh iya. Penting kan. Yaudah HS, aku angkat. HSS, apa katanya? HSS tuh ya? HSS tuh Sweet 17. Sweet 17 iya. Jadi perayaan ulang tahun ke 17. Perayaan ulang tahun 17. Kayak diadain pesta gitu. Iya. Terus makan-makan. Terus aku ini, aku angkat lah. Terus kayak suaranya tuh kayak suara cowok yang aku nggak pernah dengar sebelumnya. Terus kayak gimana ya ngomongnya, aku lupa. Pokoknya ngomongnya tuh ini tuh rahasia, jangan kasih tahu siapa. Terus aku kan kayak deg-degan kan, apa ini? Ini ada apa nih rahasia-rahasia di antara kita. Terus kayak pokoknya datang ke sini hari segini jam segini ada bubble ditunggu, nanti ditelepon lagi kabarin bisa atau enggak gitu. Kamu telepon orang tua dulu apa telepon aku dulu? Kamu dulu ya? Aku nggak lupa. Lupa aku. Aku lupa. Kayak orang tua dulu sih. Iya, orang tua dulu kan. Kayak omong aja enggak apa sih. Maksudnya pokoknya nelfon orang tua, terus akhirnya Pipin gimana ya? Ditelepon terus kayaknya ini deh disuruh datang audisi gitu kan. Terus kayak
oh yaudah, yaudah bisa gitu, oh yaudah bisa. Terus baru aku kabarin kamu kan, iya, terus aku posisinya panik karena temen aku tuh nanya abis tuh, emang siapa yang nelpon kok lama banget gitu kan. Terus aku tuh kan kayak keluar gitu kan, maksudnya dari tempat itu aku ngangkat teleponnya di luar. Terus teman aku nanya setelah itu siapa yang nelpon. Terus aku tuh kan aku gak boleh kasih tahu tuh kayak saat itu aku gak boleh kasih tahu kan, itu rahasia kan dibilangnya. Terus terus aku kayak panik sedikit gitu loh, kayak enggak gitu. Itu Desi tadi ya. Padahal bukan. Emang Desi sebagai alasannya. Itu lebih seru sih, mesti kayak zaman-zaman awal. Tapi rasanya kok diselain sekarang? Iya. Nuh gimana dong? Udah enggak deh. Tapi sama udah rasanya enggak sih? Iya, kita udah di-publish, guys. Dia pernah foto, itu keringat dingin pasti. Iya, keringat dingin. Pasti. Terus aku sih jawabnya itu yang kayak iya, kayak iya gitu. Aduh. Saya udah tahu enggak suara yang siapa yang nelpon? Nah, itu. Aku enggak tahu sampai sekarang tuh siapa yang nelpon. Iya, kamu ingat enggak? Aku enggak ditelepon, kamu doang. Oh, aku doang ya? Iya. Kayak pokoknya cowok, tapi aku sampai sekarang aku enggak pernah dengar suara itu lagi. Kenapa ya? Apa aku lupa? Apa aku kayak enggak bisa enggak terlalu ingat suara ya? Pokoknya cowok terus kayaknya masih muda. Ya yang pasti JOT ya pasti. JOT. Babe itu baru. Tapi babe enggak dingin gitu suaranya. Fix babe. Langsung jari. Resign kah? Mungkin enggak tahu sih. Pakai voice chat. Voice changer. Mungkin ya. Dia tuh punya divisi perteleponan kali. Mungkin. Bonekanya malu. Iya, dia malu-malu tuh. Boneka yang amat. Iya, aku malu banget tau. Aku malu banget liatin kamu. Iya. Gak lihat aku merem. Gak lihat aku merem. Gak lihat. Cerita apa lagi nih? Kalau gen 12 ada yang kembar ya, gimana? Mana pose seru kilonya? Dong. Seru. Kalau gen 12 ada yang kembar, nanti ada 2 kembar di JKT. Iya. Omo. Kayak seru deh kalau ada yang kembar. Siapa yang lebih mirip? Nanti kok bisa di sini ada telepon? Ya kan? Kok nah, bisa itu ya? Aku juga bingung. Terus pas kita audisi tuh, pas kamu pas telepon kamu bilang ini apa kembaran saya gimana tuh, oh iya bau juga ya. Oh iya, oh iya sekalian kok nggak salah ya, aku ngomong oh saya juga ada kakak ini, kakak yang kamu bilang ya, kalian ngasihnya kontaknya sama kali enggak kan itunya, jadi FYI formulirnya satu TMI. Nomor telepon kita tuh cuma beda satu angka doang. Iya, cuma beda satu angka di belakang. Pokoknya cuma beda satu angka. Iya kan? Iya. Ya gitu lah pokoknya. Nomor telepon kita cuma beda satu angka, jadi kayaknya dikiranya sama kali ya. Gitu. Terus kayak, oh iya bawa-bawa gitu. Sama saudaranya juga. Gitu. Gak sabar nunggu Enif di Surabaya. Iya, gak sabar. Iya, aku belum pernah ke Surabaya aku lagi. Aku belum pernah ke Surabaya tahu. Oh, gak sabar. Di Surabaya apa yang seru, guys? Spill nomor WA-nya, Cina. Jangan lah. Gak boleh. Kalau kalian audisi yang keterima cuma satu gimana? Itu ditanya nggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Itu mah Indonesian Idol kayak gitu. Kamu pernah lihat gak sih? Apa Indonesian Idol? Kayak yang ada kembar apa kakak adik gitu. Terus kayak ditanya, kamu kalau adik kamu yang keterima kamu enggak gimana? Terus kayak dia pun sambil nangis, kasian weh. Iya. Iya kayak kasian lah dipermainkan gitu. Nomornya ini iya kita emang request, bukan request sih, kayak coba kita beli terus si yang jualnya tuh kayak tahu kita kembar atau ya, tahu kita nomor cantik. Ini nomornya ini cuma beda satu nih, ini nih
cantik ini nomornya gitu. Oh jadi kita kan dari tertarik kan, ini juga bener-bener sama. Bener-bener sama, cuma beda satu angka doang. Jadi oh iya gas lah gas. Alhamdulillah bener nomor itu. Ih kamu kalau misalkan aku keterima kamu enggak gimana? Aku sedih sih. Iya ya. Kalau kamu keterima aku enggak. Sedih kamu juga. Tenang. Sedih lah. Iya sedih. Sih. Aku lebih kayak pengen bareng kayak kalau misalnya enggak keterima udah enggak keterima dua-duanya gitu loh. Iya sih bener. Tapi kalau misalkan bener enggak keterima gimana ya? Iya. Kita misalkan ya kalau misalkan kamu keterima aku enggak, aku sih langsung punduh enggak sih? Enggak lah. Iya dasar gini dulu 12-nya aja bener sih. Betul. Betul. Stabil. Terharu solid banget. Omo. Solid. Iya. Palingan lu diledekin Desi Din. Si pundung tuh. Pundungan enggak ih, bercanda. Bercanda ya. Bercanda. Paling aku langsung audisi JYP. Enggak sih. Aduh. Ngehalu dulu aja. Terima kasih Kak Heru diskonnya. Terus kita disebutin net tuh pas keterima tuh jauh tau. Jadi oh, aku iya. Kayak setiap aku bener. Aku yang sebutin di awal-awal kan. Terus aku setiap aku setelah banget. Aku tuh aku please Dena aku kayak awalnya aku kayak tuh gitu. Awalnya tuh kan kayak gini kan kita tuh dikumpulin banyak peserta. Terus kami akan mengumumkan itu sama Teh Melody di umumnya. Kami akan mengumumkan siapa saja yang akan menjadi member JKT48 member generasi 11. Pertama tuh Gendis kan? Iya. Gendis Mayran Nisa. Aku tuh kalau enggak kedua apa ketiga gitu loh. Gendis. Terus kedua ketiga apa keempat? Iya, ketiga kayak Desi Natalia iya. Gitu. Terus keempat tuh maksudnya logikanya abis Desi Natalia dan Natalia doang. Maksudnya kan iya. Kembar kan? Tapi enggak abis Desi Natalia Kathleen Nixie. Terus siapa lagi? Siapa Michelle gitu? Michelle Alexandra. Grace Octaviani. Iya. Terus Grisela Adelia. Celine Tefani. Chelsea Davina. Andia Ramadhani. Jen Victoria. Aku enggak akan sebut Dena, bener kayak abis apa tuh? Please Dena abis. Aku yang udah berkaca-kaca. Lebih banget ya? Iya. Aku kayak yang aku tuh kayak udah mau pasrah gitu loh. Maksudnya kayak yang terus kayak aku ingat banget temen di sebelah aku tuh juga dia tuh enggak kesebut-sebut tuh. Jadi kayak apa ya? Kayak oh banyak yang belum kesebut juga. Maksudnya kayak apa ya? Kayak oh mungkin emang random kali ya. Maksudnya kayak yang apa ya? Enggak sesuai absen. Terus kayak aku tuh kayak di satu sisi tuh aku kayak pasrah, satu sisi juga aku kayak oh ini kayaknya semoga aku iya. Gitu loh kayak gitulah pokoknya. Oke, please abisin Dina gitu. Aku satu sisi akhirnya, kayak dia, aku pasrah, aku berkaca-kaca, aku berdoa wes terus kesebut semua terus ini ya di akhir ya disebutnya ya, aku paling akhir paling cuman, akhir. Aku paling akhir kayak sengaja banget. Iya. So, dulu juga pas kita audisi iya. Ini. Dulu kita pernah audisi ini kan kayak ekstrakurikuler dance gitu. Nah, crew dance di sekolah. Itu ada audisinya tuh. Nah. Kita audisi. Terus keterima tuh kan yang pengumumannya tuh kayak di post di Instastory gitu kan siapa aja. Jadi 6 orang dulu tuh. 6 orang siapa-siapa terus Desi, terus siapa-siapa. Nah, segitu doang. Terus aku kira tuh kayak aku gak keterima oh yaudah yeah. Gitu karena emang instastorynya tuh cuma segitu tuh terus tiba-tiba beberapa menit kemudian tuh ada lagi instastorynya terus ada lagi 6 orang lagi yeah. Terus ada aku gitu namanya yeah. Selalu gitu pas di wawancara tuh dibilang oh kamu kalau misalnya salah satu keterima gimana yeah. Kayak selalu ditanya gitu loh yeah. Kayak ini coba dia selalu kena gocek geng selalu aku yeah. Tahu selalu aku yang terakhir kenapa ya? Jadi biar mental teruji. Aku kayak selalu ini udah aku lahir terakhir lagi. Nah, itu aku ngalah kasur di atas gitu. Justru aku yang ngalah. Iya. Maksudnya kayak aku pengen di atas tapi kamunya pengen di atas. Iya. Aku pilihan terakhir. Adik selalu kena. Benar. Karena kamu namanya Sladisi tuh.
Enggak dong. Absen tuh Dena dulu gak sih? N dulu. Iya, absen aku dulu sih. Absen aku 48. Wow, banyak sekali gift-giftnya. Terima kasih para runten. Para runten mangga. Siap dengar Sugino season. Ingat kalian omo-omo Sugino season. Sayang sih kembar. Sayang kamu juga. Oh ya, Daisy aslinya Daisy tuh ya. Mungkin dikira Daisy tuh Daisy Daniela. Jadi Daisy tuh nama asli aku tuh adalah Desi. Iya. Aku Dena. Cuman kalau misalnya manggil Desi nanti bencana akan terjadi tweet seperti waktu itu. Salam kenal dari Ciamis tapi dari Samarinda. Halo. Hai Ciamis. Selisih berapa menit waktu itu? Kak Desi apa aku dong? Halo Kak Suki. Halo Kak 2 menit. Faria. Kok aku mikir dulu ya lupa. Dina suka Aizwan kan? Suka. Aku suka Aizwan banget sampai sekarang. Aku masih suka. Aku pengen minum juga dong. Kayak Aizwan tuh gak pernah aku lupain. Aku pomo. Aku mana ya? Minum ini aja deh. Coba, maaf. Bias Aizwan siapa? Aku Cheyena. Yena only. Yena only. Aku suka Cheyena. An Jin, Kim Jaewon, Kang Hyewon, siapa lagi ya? Ini Jojo Risknya JKT. Terima kasih Kak Heru diskonya. Terima kasih ya. Ingat aku yang makan baut gak? Baut? LS apa tuh Aizwan kan? Ingat yang itu yang waktu SNM ya Kak? Iya, ada yang bawa lipstick Aizwan. Oh, bagus banget. Coba jelasin arti nama kalian kenapa depannya harus D. Nah ini. Kita tuh lahir bulan apa? Ya, bulan bener. Apa? Ya, benar. Desember. Desi, kembarannya Dena. Natalia, karena kita 16 Desember, 16 tuh deket ke hari Natal kan? Iya. Ya udah, jadi Desi Natalia dan Natalia gitu. Kayak simpel banget ya. Gitu. Terus kalau orang namanya misalnya Desember, pasti Febrian. Kok ini delay ya? Februari. Terus kalau orang namanya misalnya Maya, pasti dia bulan Mei. Terus kalau orang namanya Januar, pasti dia Januari. Orang namanya Agus, pasti Agustus. Orang namanya Margareta, pasti dia Maret. Terus orang kalau misalnya Octavia, berarti dia Oktober. Oktober, bener. Terus kalau dia Grisi, Oktober bukan? Gris Octaviani, gak tadi? Okta deh. Agus takut, Bu. Kalau misalnya dia namanya April, pasti bulan April. Kok dia namanya Juli atau dia dikit gak ngaruh apa tadi? Beneran Juli atau Julian, pasti dia Juli. Terima kasih Kak Din diskonya, Din FTR Widi. Terima kasih ya. Mei, betul. Mei. Oh, Mei bulan tuh? Mei kali ya. Asep apa ya? Agustus kali ya. Asep A Agustus mungkin. Dikit kok enggak apa-apa. Enggak delay kok kayak ini kayaknya. Gini solidnya lucu banget. Terima kasih. Mei Ranisa. Mei. Gini Mei kah? Aku belum hafal lagi. Gini sama. Dan aku siapa caper? Hah? Apa itu? November apa ya? Kalau November. Novan bisa, Novi bisa. Iya. Nov pokoknya depan Nov. Nov pasti bulan November. Novena bisa. Kadenya siapa aku dong? Halo Kak Sugi. Din udah lihat di kucingku di Juni Gendis Juni dong. Noval udah. Bisa, Nivi bisa. Novaria bisa.
no pe. Ih, kalian tuh pernah bikin aku lupa sih? Tapi Agustus aku pernah mikir gini dulu, apa pengen coba kayak bikin list nama buat aku, kayak nama nama ganti gitu loh. Terus kayak aku nama anak. Oh, siapa yang pernah iya. mikir nama anak aku siapa? Aku juga pernah. Anak cowok sama anak cewek. Iya, kalau cowok anaknya mau ini. Iya. Kalau cewek anaknya mau ini. Kamu apa namanya? Kalau misalnya ada yang kembar, cewek nama ini. Kembar cowok ini. Kembar cewek-cewek ini. Dulu kayak se-kreatif itu. Dulu aku terus di buku. Ada yang gitu gak sih? Sekreatif itu. Gak pernah. Aduh, jadi malu. Pokoknya kayak dulu tuh suka kayak ngehalu gitu gak sih, kayak bikin cerita dulu sendiri. Siapa yang pernah gini, kita kayak pura-pura jadi dokter gitu loh. Iya, terus kita punya buku konsultasi. Iya, terus nulis nama pasien. Nah, dulu kayak aku punya boneka gitu kan. Aduh. Terus boneka kucing. Iya. Terus dia kayak ini apa jenis kucing, namanya siapa, namanya Oren, terus dia umur berapa, misalnya 3 bulan, terus dia keluarnya apa, bersin. Iya, gitu-gitu. Lucu itu banget. Gara-gara kita nonton Doc McStuffins. Ya, ya kalian ada yang nonton Doc McStuffins enggak? Nyanyi Passion pasti boneka. Iya, benar. Iya, lucu boneka banget. Terus iya mainan gitu. Mm-hmm. Boneka hewan, boneka orang, Barbie. Terus kita punya Barbie juga, iya, pernah jadiin pasien. Oh, kita punya ini. Stetoskop, stetoskop mainan yang warna pink. Sama tas. Tas dokter, iya, itu ada apa itu, suntikan. Iya, suntikan itu. Terus ini berapanya? Palu. Oh iya, ada palu. Buku lutut. Buku lutut. Oke, sama baru baru keberapa itu kenapa ya? Gitu. Ada plester. Plester, iya. Betan. Iya, plester. Iya, gitu lah pokoknya. Baru pakai daun kah? Aduh. Keinget. Serunya zaman-zaman dulu Barbie-nya badannya lengkap kan? Apa? Ada yang tangannya copot, enggak tahu. Obat merah. Kalian dulu pernah main apa sih? Berapa pakai kertas biasanya? Iya benar. Enggak, kertas pakai uang mainan tuh. Iya, oh iya, kertas itu juga pernah. 10.000. Seru ya. Ih, mainan pas kecil apa lagi ya? Barbie, Beckel. Ini gak sih? Plastisin. Beli uang mainan pakai uang asli. Ya, rugi banget. Rugi. Kayak mikir apa gitu. Tapi tuh berapa sih harganya? Maksudnya kayak lebih mahal atau lebih murah ya? Lebih murah lah. Murah. Ngomongin yang mahal 4 karet. Oh iya bener. Ih, dulu tau gak sih kalian yang lompat tali pakai karet? Itu kan bikinnya tuh susah kan, effort banget. Iya, beber panjang karet banget kan. Gitu-gituin. Terus dulu tuh pas lagi pelajaran olahraga, ih kamu inget gak sih? Apa? Pelajaran olahraga kan biasa kalau cowok-cowok tuh main basket, yang cowok tuh biasa kita tuh kayak pada ngerumpi gitu-gitu kan. Iya, 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 bener. Kayak ngobrol atau iya, kayak main lompat tali, main badminton, gitu-gitu kan. Masak-masakan pakai daun. Nah, terus dulu tuh zaman SD gak sih? Iya. Ada teman aku satu cewek, dia kayak pakai raket dua, dia kayak jadiin kayak penggorengan itu loh. Terus si karetnya itu dia taruh tengah. Jadi kayak dibikin mie terus diputer-puter. Di ini terus dia kayak balikin terus iya, dia iya. Ada satu saat dia bener-bener dia kayak mau lempar ke atas gitu. Kayak songi dia lempar ke atas. Nah, terus pas dilempar tuh tinggi banget kan. Sum. Nah, di situ tuh dia kan lemparnya tuh di dekat jendela. Nah, jendelanya tuh di atas tuh kayak ada tutupnya gitu loh. Iya, tutupnya, iya, kayak tutup. Akhirnya dia pas dilempar tuh nyangkut di situ, terus udah enggak bisa diambil lagi kan. Sedangkan tuh si lompatnya tuh bukan punya dia. Dia kayak mikir, "Oh my god, ini aku punyanya tuh gimana ya perasaan dia?" Dia udah bikin capek-capek, tapi malah dilempar. Aduh, lucu banget. Pernah main stick yang ditepuk gak? Pernah, pernah. Yang sampai merah tepuk, gitu. Iya. Tapi suruh tahu itu di kayak ngelas. Itu upin ipin kan? Iya. Ngebuan ya? Iya. Itu seru. Terus kayak ini merah. Si sticknya tuh kayak kalian suka ditipisin. Iya. Kalau nggak dipotong. Dipotong biar makin ringan.
atau diwarnai, digambar-gambar, digambar-gambar, dibentuk-bentuk, terus kayak jadi kayak pada jadi ajang bagus-bagusan stick gitu loh. Iya sih. Mm-hmm. Bagus-bagusan stick. Iya. Seru stick banget. Terbagus. Diwarnain, di apa gitu. Kalau ketipisan malah terbang, iya sih. Iya, kan seru tuh kalau terbang. Iya. Kayak ngerasa jago gitu. Betul. Enggak sih sebenarnya yang jago tuh yang bisa apa namanya? Menumpuk yang lain. Betul. Dihalusin. Bener. Apalagi ya? Ini gak sih fidget spinner dulu? Tapi sebenernya tuh jaman-jaman cepet sih masanya gak sih? Iya cepet. Kayak masa cuma sekali lewat gitu. Iya selewat itu sudah gak nyanyi. Terus kalian tau gak sih? Ini apa namanya? Kayak mainan yang kayak ada 9 gambar. Terus dia kayak di kayak itu warna hitam, kayak bulat-bulat hitam gitu. Tok 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 tok. Terus nanti dia harus diinin pakai tusuk gigi gitu. Dibuka. Nanti ada satu yang zong. Iya. Nah, itu enggak boleh dibuka yang zong itu. Kalau misalkan berhasil, berhasil tuh semuanya bisa gambar tuh bisa ditukar pakai uang, uang 500 perak atau mainannya itu 3 kalau enggak salah. Iya. Gosokan. Iya betul. Iya, gosokan. Terus kotaknya ya, ada yang kayak ada. Dia tuh kayak ada trik. Enggak, dia tuh kayak ini ada zong terus dia warnain. Beneran. Itu kayak dia dong. Dia cara tuh gini, dia di tengah dapat gitu. Dia mah judi. Iya, tengah tak gitu. Terus wah, ini zong nih. Langsung dia warnain. Pakai spidol. Curang banget deh. Terus bisa sama si amangnya diterima. Itu mah rame banget, bener-bener anak-anak pada ngantri di depan apa? Dagangannya dia. Super apa lagi ya? Mainan zaman dulu. Curang, iya kan curang. Pas kan SD masih ada anak ayam warna-warni. Aku yang gosokan itu aku enggak apa ya? Enggak terlalu suka gitu loh. Kadang kayak aku juga enggak pernah beli itu. Aku juga enggak beli. Kayak cuma ngeliat tuh. Ngeliat teman yang lain kayak buat apa gitu. Terus dia tuh kayak kadang suka menjurus untuk beli gitu. Tapi aku kayak enggak deh gitu. Enggak dulu terima kasih. Jadi aku mending beli. Iya, aku mending beli yang lain. Aku mending beli slime gak sih? Beli slime. Slime tuh lucu, lucu banget. Zaman-zaman slime. Harus nebak-nebak sendiri. Iya, karena aku enggak pandai menebak ya. Dina tau kumbang gak? Kumbang tuh kumbang. Yang terbang itu kan, yang kecil terbang. Bener gak sih? Kumbang tuh yang hitam terus ada merahnya. Bener gak? Katie tuh rajanya slime. Aku pernah mainin squishy-nya Katie. Katie pernah bawa squishy tau? Ya kan? Yang oh iya. Oh iya pernah. Iya lucu. Kayak masih bagus gitu loh, enggak yang rusak. Kan biasanya kalau misalkan ini tuh kayak udah mulai apa sih ada crack-nya gitu kan. Tapi dia masih bagus, wangi. Pernah main balon yang dilem itu enggak? Pernah. Pernah. Main yoyo gak? Yoyo. Oh, main. Tapi susah tau yoyo. Aku enggak bisa main yoyo. Ih, kadang tuh kita kalau dapet yang enak tuh iya, karena bisa. Tapi kadang tuh enggak bisa gitu. Kayak apa ya? Doll gitu. Iya, tapi doll. Namanya. Ih, terima kasih Kak Heru diskonnya. Ya, kayak kepo deh itu. Kayak permainan kayak di setiap daerah tuh ada. Atau kayak cuman cuman di daerah itu kayak, doang. Kalau misalnya makanan kan beda. Kalau mainan tuh beda juga gak sih apa sama? Sama ya kayaknya. Tamiya pernah gak? Tamiya apa? Gak tahu. Tamiya. Pernah juara 17-an gak? Pernah, kelas kita pernah juara tayang ketambang. Tapi bukan aku yang main. Iya, kita cuma main bagian teriak-teriaknya. Bagian tim hore. Tarik! Iya, tarik! Itu kita ikutan narik dari kursi penonton. Iya. Seru banget. Apa kalau kelas aku kelas yang menang? Yang main tuh selalu yang kayak yang dia tuh
aktif olahraga gitu kan. Terus yang cowok-cowok yang yeah, badannya gede gitu. Terus biasanya terus, ya kan? Terus ini kadang apa? Kan biasanya baru wali kelas kan. Terus kalau ada wali kelas cewek yang hamil, biasanya digantiin sama guru olahraga cowok. Iya, yeah, benar. Lucu banget. Gemas. Kayaknya delay deh kom ini. Akunya yang delay. Aku pernah menang lomba kebersihan kelas. Keren banget. Keren banget. Aku juga pernah, tapi aku tuh kelasnya juara 3 kelas aku. Tim Gugurowo kan. Iya benar. Gugurowo kan weh. Ih, terima kasih Kak Heru diskonya. Kalian pernah tukeran kelas gak? Kita tuh apa namanya? SD sekelas. Iya, sekelas. SMP sekelas. Kita dari kelas 1 sampai kelas 6 sekelas mulu. Sampai kelas 9 gak sih? Kelas ya, 9. Sampai kelas 9. Bener-bener SD SMP tuh kita bener-bener enggak pernah pisah. TK pisah. TK pisah, SD bareng, SMP bareng, SMA pisah. Yeah. SMA kelas 10 bareng, kelas 11 12 pisah. Gitu. Kakaknya orang Sunda ya? Iya. Betul kamu. Pas kelas gurunya bisa bedain gak? Awal-awal sih. Nah, kita tuh selalu dijauhin banget tempat duduknya. Iya. Di sini ujung belakang, aku di ujung depan. Kadang-kadang ujung kanan, ujung kiri, dijauhin. Di pojok sama pojok. Karena iya, dijauhin banget pokoknya. Mungkin dia bisa bedain kan. Dina rajin pisan minum ya. Haus. Kamu haus gak sih? Haus banget. Aku mau minum dulu deh, haus. Aku malah cepet haus gitu sih ya. Kalian juga jangan lupa minum ya. Ya. Yeah. Lucu bener minumnya gelasnya ke muka. Ya, kalau gak ke muka kemana ya? Ini gelasnya emang bolongannya gede banget. Kalau gelasnya kan ada ininya kan? Tapi aku kayak tipe yang mau kayak gak yang gini gitu loh. Kayak gini. Enak. Kangen Bandung gak? Kangen banget. Banyak yang minum air bening ya teh, betul. Gelas bolongannya ada berapa? Ayo. Hanya dua gak sih? Dua, iya dua. Kan ini. Kecuali kalau yang buat. Kan satu. Kalau yang buat ini. Yang balita. Iya itu tiga. Itu tiga. Awas gelasnya ketelan. Enggak dong. Gimana ceritanya tuh ketelan? Pernah beli gulali yang bisa dibentuk gak, Den? Gulali yang dibentuk? Enggak pernah sih. Tapi aku suka lihat. Cuman kayaknya belum pernah deh. Seingat aku belum pernah. Pernah main warnet gak? Enggak pernah. Enggak pernah. Aku ya penasaran gitu kan. Kayak ya, warnet tuh kayak gimana? Aku mikir. Warna tuh kayak tempat fotokopian apa beda? Beda tau. Warna tuh yang kayak komputer kan, maksudnya kayak komputer. Tempat fotokopian juga sama komputer. Nggak beda lah. Beda ya? Beda. Iya, terus kayak biasanya orang-orang main game. Iya, terus katanya wifi-nya kencang banget. Mm-mm. Terus aku taunya tuh beda. Aku taunya kalau warna tuh biasanya kan wifi tuh kencang, terus kayak orang-orang kalau mau beli tiket, mau war tiket tuh katanya ke warnet. Tuh buat main game. Yang kayak di drakor kan? Iya, kayak di drakor kan? Itu namanya ini, apa namanya? Kalau di drakor tuh ini enggak sih? Internet cafe, bukan nih? Iya, benar. Kan warnet itu singkatan dari warung. Zaman dulu internet mahal. Oh iya. Zaman dulu kapan? Cinca. Main game, main PS. Cinta, hehehe. Oh ya, dulu zaman Facebook. Net cafe. Pernah main binder gak? Pernah. Binder. Binder itu apa ya? Binder. Oh binder. Terus ya, kita tukar-tukaran. Iya, tukar-tukaran. Misalnya, aku hari ini gambar Princess Mona. Aku punya gambar Princess Mona. Terus
misalnya ada 5 biji, terus temen aku dia punya princess Snow White. Snow White, terus kayak, ih kita barter yuk. Iya barter yuk, seru banget. Jadi kayak jadi banyak kita, koleksinya. Tapi itu gak ada isinya, gak catat apa-apa. Tapi cuman buat ngeliat-liat aja gitu. Terus kayak buat pamer ke temen-temen gitu. Tuh, paling suka kalau dapat Barbie. Terus barter kertas bener-bener. Suka hias mading enggak? Suka. Dulu tuh aku pernah jadi salah satu tim mading kelas. Iya. Yang kalau lomba cuma di kelas doang. Tapi jujur aku waktu kelas 8 kita sekelas gak sih? Iya kan kita iya, sekelas ya. Selalu. Aku selalu jadi setiap ada Agustusan aku selalu mading tau. Iya betul. Kayak kenapa ya? Jago waktu itu. Jago doodle art gak sih? Waktu tapi sebenarnya jadi aku tuh kan gini kan. Aku tuh kayak dulu tuh jadi waktu kelas 7 tuh ada satu teman aku kayak murid pindahan gitu, murid baru. Dia tuh jago gambar. Terus kayak bisa bikin doodle. Doodle art gitu. Terus aku tuh ada ya kayak namanya doodle art. Terus aku kayak mulai cari-cari gitu kan. Doodle art terus kayak ada kayak makin sering aku cari, makin sering lewat tuh kan. Kayak di explore aku. Iya. Terus aku kayak nyobain aja. Iya. Aku nyobain bikin doodle-doodle. Terus abis itu aku lihat tutorial bikin doodle pemula gitu kan. Terus aku kayak coba-coba. Terus aku jadinya setiap pelajaran misalnya kayak lagi gabut di buku, terus aku suka bikin doodle, terus di kotretan aku bikin doodle, terus kayak bikin terus akhirnya kayak teman-teman aku pada lihat, "Ih, itu apa kok bagus." Terus jadinya aku setiap mading aku kepilih coba, padahal aku kayak enggak bisa apa-apa. Aku enggak bisa. Terus ini aku enggak sekreatif itu gitu. Kaligrafi enggak sih? Kaligrafi. Apa maksudnya? Yang kayak aku tulisan. Iya, apa enggak? Aku yang kamu itu. Oh, dulu aku yang suka tulisan. Hand lettering. Pen. Iya, hand lettering. Istirahat itu udah disuruh istirahat. Mading kalian biasanya isinya apa? Biasanya isinya kan sebenarnya itu kan kayak mading 17 Agustus itu tentang kemerdekaan kan. Atau enggak kayak acara kalau enggak Agustusan Sumpah Pemuda gitu. Biasanya kayak puisi, pantun, cerpen tapi dihias-hias terus sama sisanya tuh bebas. Biasanya kayak ada gambar peta. Iya, gambar peta atau gambar apa. Gitu sih biasanya. Kayak pada nyuruh udahan. Mudahan aja. Boleh. Oke. Terus ini beda berapa menit? 2. Siapa yang jago bikin puisi? Enggak, aku gak jago. Iya, aku juga. Aku gak jago bikin pantun, bikin puisi. Jagonya apa gambar ya? Enggak, aku juga. Tapi aku tuh sebenarnya kayak apa ya? Misalkan kayak lagi tertarik sesuatu. Misalnya aku bener-bener pelajari itu. Terus aku cepet bosan, udah bosan. Terus aku tinggal aja. Terus kayak lama-lama tuh udah lupa lagi gitu cara. Sekarang aku kalau misalnya disuruh bikin dulu, aku gak bisa. Kayak cuman enggak sih yang kayak tak terus iya itu ya yang mermaid kan. iya itu benar. Terus apa enggak ya titik kotak kayak random yang penting penuh. Terus yang penting harus pakai garis-garis pulpen gitu. Tuh yang drawing pen iya ya masih kayak yang basic aja betul. Dina spill tadi minum jus apa? Oh iya aku tadi minum jus aku juga minum jus tadi strawberry. Aku minum jus strawberry, blueberry, apple. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Temen aku nyiapin kerjaan besok. Ntar naik podium banget besok. Semangat. Aku mikir dulu lagi. Dena love language-nya apa? Love language-nya aku apa ya? Quality time mungkin. Dina senang banget ngomong kaya sekalian doa ya. Dina senang banget ngomong kaya. Amin. Tapi
kalau misalkan aku yang love language ke orang lain, aku biasanya act of service gak sih? Iya. Iya. Terus aku tuh selalu yang buka sama tutup pintu. Bener gak? Desi aku ultah. Karena Desa main gak mau nutup pintu, guys. Happy birthday ya ulang tahun. Siapa namanya tadi kalau lewat? Dina sapa aku please. Halo. Dia mau cerita di DM boleh enggak sih? Boleh dong, aku suka baca tahu. Tapi biar pasti masuk dibikin grup aja. Grup chat. Iya, di DM. Kalau mau cerita-cerita boleh, ntar aku baca, oke? Iya, banyak yang nyuruh udahan ya. Apa kita udahan saja? Ya kan sudah pada mengantuk ya. Jadi apa kita bacakan podium? Iya, baca podium. Kamu dulu. Yang act of service cocok sama word of affirmation. Widih. Aku bacakan ya. Ya terima kasih Kak Heru. Enggak, aku mah rela pantengin esa kali. Jangan atuh. Aku tuh jangan ngantuk. Abis ini bubu ya. Salam kenal ya Dina dari aku si LSI Zoni. Salam kenal Kak. Lebih sulit ngapal Korea apa ngapal lirik Des? Ngapal. Aku lebih jujur, aku lebih sulit ngapal lirik. Iya. Ngapal lirik. Apalagi kalau liriknya mirip-mirip. Iya, apalagi misalnya ada 3 ref nih. Ref 1, ref 2, ref 3 tuh sama apa nadanya, tapi liriknya beda. Itu sih. Jangan udahan. Ih, ceritain dulu tahu beda 2 menit jadinya. Dari mana? Tahu 2 menit tuh dari ini. Ini ada itunya. Ada fotonya kan? Ada apa namanya? Nih. Ada fotonya, iya. Guys. Di jamnya tuh aku 005 iya. 8. Aku 0056 ya. Kebalik. Aku kebalik. Deh, kamu 056, aku 058. Iya. Yeah. Kalau enggak gitu. Salah ya, apa 0054 gitu. Pokoknya sekitar dia 00. Iya. Yeah. Itu loh, tau enggak sih kalau kalian lahir dapat figura kan dari ini rumah sakitnya. Ada berat badan, tinggi badan, ada fotonya. Fotonya terus apa? Jam terus, lahir, tanya. Fotonya kita kayak gini. Oh iya gitu, tangannya gitu. Cepet. Iya gitu pokoknya. Terus kepala dia sih emang udah lebih gede. Oh iya betul, kepala aku besar. Dan aku emang mau. Dibuktikan dia lebih pintar dari aku, guys. Omong Ania. Iya tahu. Bayangin dia waktu SD UN-nya nilainya tertinggi kedua. Coba tiba-tiba aku waktu itu kayak kebelasan gitu kan. Terus sih kedua, kayak jauh banget. Gincana. Dari lahir bisa pose. Iya, kita yang pose gini. Kita pose kayak gitu. Gini apa gini sih? Gitu kayak yang terus kita kayak saling kepala kita bersandar. Kayak, gitu. Kita saling bersandar. Aduh. Ai aku WKWK. Emang kenapa kok ngomong ayah ayah? Aku? Tadi siapa sih? Emang siapa sih ngomong ayah aku? Yang itu, yang lahir ya? Dulu paling tinggi nilainya apa, Din? Kamu paling tinggi? Jujur aku paling tinggi matematika. IPA-nya... Dulu aku bahasa Indonesia aku tinggi, kalau pas SD ya. Aku matematika salah satu, sama. Sama. Tapi dulu aku kayak... kalau SD nilai yang kayak lebih ke IPS gitu tau. Kayak IPS aku lebih tinggi. IPS. Kayak IPS. Aku IPA lebih tinggi. PKN. Terus bahasa Indonesia gitu. Sombong. Iya aku bilang sombong, maaf ya. Aku sebenarnya enggak mau bahas ini. Kita samarin Pak Indonesia paling tinggi. Tenanglah, si aku gencana. Gencana, izin out ya abis baterai. Makasih ya Kak. Oke. 10K udahan ya Bobo besok sekolah. Oke, siap. 10K ya. 10K udahan. Aja kembaran enggak? 10K aku baca podium, oke. Dulu kita tuh beli baju tuh langsung 2.
Ya, terima kasih Kak Irfan di sana. Beli baju tuh langsung dua pas kecil. Tapi kita semakin besar kan semakin malu gak sih? Iya kayak oh, udah lah gak usah sama. Buat apa kayak, kita punya dua baju yang sama? Iya. Jadi kayak kalau kita punya baju yang beda kan kita bisa gantian. Mm-mm. Gitu. Jadi lebih baik kita sekarang mikirnya tuh adalah ketika apa namanya? Punya baju tuh beda. Iya. Tapi kayak semakin sekarang kayak semakin pengen sama lagi. Iya, gak sih? Aku kadang tuh kadang pengen bareng iya. sama, kadang enggak. Kadang pengen bareng, kadang malu, kadang pengen terus lucu. Iya. Aduh. Jadi kalian samaan, weh. Iya sih. Betul sih. Iya sih. Enggak salah sih. Enggak salah. Aku suka kamu. Aku suka kamu ditolak juga tidak apa-apa. Kapelan sama aku mau enggak? Mau, ayo kita kapelan. Ini aku mau liatin suka saling pinjem baju gak suka lah. Suka banget. Suka itu mah. Apakah member JKT masih bingung mengenal kalian? Masih. Kadang tuh kalau mau ngajak ngobrol kita, menanya ini di siapa Dina nih? Yeah. Oh, oke Desi ya. Desi ya gitu. Ini Dina, oh, oke Dina gitu. Suka beda. Suka. Cuman kadang kalau udah tebak tuh kadang benar. Sekarang tuh udah mulai benar. Kayak udah mulai bisa bedain gitu loh kayak. Besok kamu sekarang ada juga yang bilang, oh aku tuh memang bisa bedain kalian berdua, cuman aku nggak tahu gimana caranya. Tapi beda iya, gitu. Tapi beda. Ya. Ada kakak staff yang kayak gitu. Lucu. Jadi kayak ada dua tipe yang kayak ngeliat kita tuh awal kayak gimana. Jadi kayak ada yang bilang mirip banget lah, nggak usah bedain. Ada yang beda banget. Enggak beda, kembar tapi beda gitu. Ada yang bilang kayak identik, oh, iya, ya kan? Iya deh, kayaknya mirip tapi iya emang gak identik. Bedanya aku tahu tapi ya aku nggak tahu apa. Dia temenan sama aku 5 detik. Ayo kak, ses kita teman selamanya aja. Wis. Ya. Yeah. Mirip tapi nggak sama, benar. Dina Desi Deno. Mirip tapi gak mirip ya, itu ya, dari suara kalian aku bisa bedain. Kita suara beda ya? Dina kita bestie gak sih? Bestie dong. Kita bestie. Banyak. Pas pertama kali lihat kalian mirip banget. Iya sih. Pasti pertama kali orang-orang juga bilang gitu. Kayak kalian mirip banget. Tapi aku, oh iya. Tapi lama pasti beda kok gitu. Aku gak nyadar kok kalian kembar. Nah gitu. Jadi ada dua orang, ada dua tipe gitu. Betul. Kan. Ada yang bilang kita mirip banget, ada yang bilang, oh kalian ternyata kembar, tapi gak mirip gitu. Gitu. Aku punya ponakan kembar rusuh, Den. Iya. Kita juga pas kecil rusuh gitu. Iya, kalau pas kecil sih. Tugas umur hidup, bener. Kalau aku mirip foto aku deh, ya iyalah. Walaupun kembar tapi pasti punya perbedaan. Iya benar. Dari perbedaan fisik pun terlihat, terus perbedaan sifat juga terlihat. Perbedaan sifat juga ada gitu maksudnya. Wih, terima kasih Kak Ramos pacar Daisy diskonnya. Pertama kali mirip, dua kali 10-20. 10-20 jauh dong. Pernah memanfaatkan kemiripan muka kalian gak? Pernah waktu itu kan? Waktu yang Open camp sekolah camp. Online. Iya. Iya itu. Halo Cis, apa dong? Besok kerja om mau. Semangat kerja. Sang jam berapa sih betulnya? Wah. Mau udah baca aja. Kamu dulu atau aku dulu yang kamu baca? Dulu aja. Aku dulu ya. Oke. Aku baca podium ya. Terima kasih, Kak. Aku izin out ya, mau tidur. Oke. Okay. Terima kasih Kak XD. Terima kasih Kak tidur, Indah ya. SFR keren. Terima kasih Kak Zahran Zaki. Terima kasih Kak Bagus Saputra.
Terima kasih Kak Din FTR. Terima kasih Kak Aldi Musi. Terima kasih Kak Nikodemus. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Nina. Aku tuh kalau bangun tuh pagi tau guys. Terima kasih Kak Tir. Terima kasih Kak Rez. Gak punya Oshi. Terima kasih Kak Fahri B. Terima kasih Kak Heru Alansyah. Terima kasih semuanya. Terima kasih 12.069 orang. Terima kasih. Oke, sekarang aku jangan yang kesehatan dan ya. Jangan lupa minum air putih. Iya, kamu juga ya. Poso. Oke, terima kasih. Terima kasih, dadah. Bye-bye, jangan lupa mimpin aku ya. Bye-bye. Oke, sekarang aku. Love you, Din. Love you, too. Aku yang baca ya. Bye-bye. Dari nomor 13, yaitu adalah...